Seorang juru parkir melakukan aksi pembakaran toko pakaian di Jalan Asmawi Beji Kota Depok pada Senin 7 Juni 2021. Pelaku melakukan aksinya diduga lantaran sakit hati dengan pemilik toko. Seusai melancarkan aksinya, pelaku langsung melarikan diri. Pelaku yang diketahui berinisial R berprofesi sebagai juru parkir. Ia melancarkan aksinya diduga lantaran rasa sakit hati kepada pemilik toko. Saat melancarkan aksinya, R disebut menyiramkan bensin di sekitaran toko lalu membakarnya. Peristiwa pembakaran ini diinformasikan terjadi pada dini hari sekitar pukul 2 pagi. Seusai melakukan aksinya, pelaku dikabarkan langsung kabur. Agus mengatakan pihaknya telah melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Kini pihak kepolisian menyebut masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Demikianlah informasi dari Tribun News Update. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.